Assalamualaikum, selamat pagi ya. Pagi ni ada member ajak mancing ke Kuala Bera. Jadi kita follow lah, tengok macam mana. Okey, sekarang ada di atas jambatan Cimno eh. Dalam 20 minit lagi sampailah aku. Sama Mr. Atam. Assalamualaikum. Nah, ni bersama Sifu kita ya. Jiwa kaca. Ini sungai Bera ya. Baru 2 ekor dapat. Baru 2 ekor dah? Wah. Tak nak buat lain. Wah, tengok hasil sifu hari ni. Dah naik 2 ekor ya. Dekat lepas tadi. Dekat lebih 1 kilo tu katanya. Ada. Kenapa? Lepas tadi dalam 3 kilo. Oh, yang kuah tu. Tak boleh buat naik. Dia punya spot dia lawa ke? Itu belum. Nak turun bawah ni tadi. Payuh pula tu. Tapi kau punya sawuk pun pendek. Tak apa, boleh turun. Yeah. Oh, boleh turun bawah kan? Haa, boleh turun bawah. Oh, jadi sungai Beri. Kuala Beri. Oh, Kuala Beri. Tapi ni air keruh sikit. Keruh ya? Oh, ya. Oh, patin ni tak. Patin. Tak apa. Saya siapa? Remaja. Anak Patin. Ada kilo. Sudah naik. Baby jadilah. Janji ada strike. Janji ada strike. Alright. Apa dia awal tu sebab ada benda? Ada bom. Ya. Naiklah pating kau dah try 3 kilo. Kau nak kerja ni. Dapat 3 kilo dekat lah. Mantis sekejap lah. Okey. Rasak lah 3 kilo. Kalau 3 kilo tak selesai lah. Saya biasa naik. Member yang datang tadi tu dia dapat 6 kilo lebih. Lepas tu, patin buah. Ui. Patin ni, balik tu. Memang selalu gitu lah. Dekat hilang ke, Yelah. Oi, sedap lah goreng. Wah, tak ada banyak-banyak gula weh. Kena sulit kau, lepas aku lalu ni masak apa. Haa, lucu juga. Oh, dah kuat. Oi, pati orgi. Tuh, dia kecil janji ada strike. Ada strike. Kita apa cerita? Boleh. Ya Allah, macam mana? Alhamdulillah. Patin buah. Boleh buat geng. Lepas.
Okey, aku pergi gerak awal ni. Biarkan mereka berdua. Hasil dia orang hari ni. Tu dia. Adalah tapi saya tak besar. Okey. Aku kena balik awal hari ni. Ditugas belum selesai. Jadi pada korang yang dah menonton, terima kasih. Jumpa aku di next video. Assalamualaikum.